wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang dimuliakan seluruh ahli jawatankuasa Masjid Zahir, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita berada dalam bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Jadi pada hari ini kita sambung perbincangan kita kitab Kifayatul Mubtadi yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Pondok Bandar Hilir, Sik Rahimahullahu Ta'ala. Jadi kitab ada atas meja tu, diurus oleh apa, urus dia. Jadi kita tengok pada muka surat yang pertama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fiddaraini amin. Bismillah, dengan nama Allah Ta'ala, Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Jadi dalam kaedah bahasa Arab, sesuatu kalimah itu mestilah, sesuatu kalam itu mesti merangkumi beberapa perkara dalam tu. Al-kalamu, bermula kalam, percakapan, huwa, iaitu al-lafzu, lafaz. Jadi percakapan tu dia kena berlafaz. Al-murakkabu, dan bersusun lafaz itu. Al-mufidu, yang memberi paham, bil-wad'i, dengan bahasa Arab. Jadi kalam dalam ilmu Arab, dia kena ada lafaz perkataan. Perkataan tu dia kena bercantum, bergabung. Seperti Zaid ke kedai. Kalau Zaid saja orang tak panggil kalam. Nah. Kalau sepatah saja orang tak panggil kalam. Kalam ni dia kena bergabung. Zaidun qaimun, baru nama kalam. Kalau Zaid saja tak nama kalam. Nah. Dan memberi paham dengan perhantaran bahasa Arab. Tiba-tiba orang mai dekat kita, bismillah, dengan nama Allah. Apa dia? Masih lagi ayat tu tak lengkap. Bismillah dengan nama Allah. Buat apa dia? Sebab apa dia bismillah? Maka di sini tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Belum lengkap. Maka kaedah kita, bah huruf jar, tiap-tiap huruf jar ada tempat sangkutan kaitan dia. Mana dia? Walaupun tak ditulis, kena takdir supaya faham. Macam mana nak takdir? Akra'u hazal kitab bismillah. Kita mula baca kitab ni dengan nama Allah Ta'ala. Akra'u hazal kitab bismillah. Tu kita yang membaca, yang menulis. U'allifu, aku mula menulis bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebab apa tiap-tiap kitab syarak, tiap-tiap kitab syarak dimulai dengan bismillah? Kerana mengikut kehendak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ata. Wa fi riwayatin fahuwa abtar. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Tiap-tiap perkara yang penting di sisi syarak, yang mulia di sisi syarak, yang tak dimulai dengan bismillah, maka perkerjaan itu terpotong dengan makna cacat, cacat dengan makna tak berkat ataupun kurang berkat. Kesimpulannya, tiap-tiap benda yang elok, tak bismillah, kurang berkat ataupun tak ada berkat. Na'udzubillah. Kita belajar ilmu agama untuk faham dan amal. Nak faham, nak amal perlu kepada keberkatan. Maka kita bismillah mula untuk belajar ni pasal apa? Nak ilmu berkat. Kita belajar apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu makrifah. Maka kita belajar nak kepada faham. Dah faham, kita minta bantuan supaya Allah Ta'ala bantu kita untuk beramal, berpegang dengan teguh apa yang kita faham. Nah, maka kita perlu kepada keberkatan. Di antara syarat keberkatan, permulaan pengajian itu kita mula dengan bismillah. Apa dia berkat? Ziyadatul khair al-ilahi, bertambah kebajikan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, itu keberkatan. Berkat ni anugerah, kurniaan Allah kepada sesuatu. Macam mana berkat ilmu? Belajar, Allah bagi faham. Dah faham, dapat kita ni beramal dengan bantuan Allah Ta'ala kepada kita. Itu berkat. Nah, kita tak mau ilmu yang tidak ada barakah, ilmu yang tidak ada manfaat. Belajar tahu tapi tak ikut, na'uzubillah, tu tak ada berkat dalam ilmu. Kita nak ilmu yang berkat, kita nak beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Kita belajar untuk kenal Allah, takut kepada Allah Ta'ala, nak ikut Allah Ta'ala, nak duduk di atas jalan keredaan Allah Ta'ala. Itu tujuan daripada kita belajar ilmu akidah. Berkat ni macam mana contoh dia? Ziyadatul khair al-ilahi, bertambah kebajikan yang Allah Ta'ala berikan. Contoh macam mana? Almarhum Tok Guru saya, Tok Guru Yisalih Sik Rahimahullah, dia buat misal macam ni. Dua orang pergi ke pekan hari, ataupun orang panggil pergi ke pasar, pasar hari. Lelaki dua orang beli kain plekat yang sama. Kalau perempuan, kain batik lah. Dua orang lelaki ni pi pasar, pasar minggu yang sama, beli kain plekat jenama yang sama, harga yang sama. Contohnya gajah duduk RM35. Beli tarikh yang sama, hari yang sama, kain yang sama, harga yang sama. Tapi seorang ni dia pakai 2 minggu cari. Pasal apa? Naik motor, kain masuk dalam tayar. Hak seorang 20 tahun tak cari-cari. Maka ada keberkatan kain tu pada orang yang guna 20 tahun itu. Lagi lama, lagi diambil manfaat. Lagi lama, lagi diambil faedah. Itu namanya keberkatan. Berkat ni ada pada semua perkara. Masa, umur, keluarga, kenderaan, makanan, duit ringgit, tu semuanya ada keberkatan. Berkat duit macam mana? Sikit cukup. Tapi kalau tak berkat, banyak pun tak cukup. Na'udzubillah. Itu. Ziyadatul khair al-ilahi. Bertambah kebajikan yang Allah Ta'ala campak, Allah Ta'ala kurniakan kepada sesuatu itu. Berkat umur macam mana? Lagi tua lagi taat, lagi tua lagi taat kepada Allah. Kalau tak ada berkat, lagi tua lagi merapu. Na'udzubillah. Umur 70 lebih dah duduk menari gelap malam lagi.
Na'udzubillah. Umah kata pilah, kubur kata mai. Duk tak ingat Tuhan lagi. Na'udzubillah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan keberkatan kepada umur kita. Kita gunakan seluruh kehidupan masa kita ni untuk taat kepada Allah. Imtithalul awamil wajitina bin nawahi. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Habis itu. Berkat kenderaan, berkat rumah tangga, berkat keluarga, kehidupan. Semua ada keberkatan. Kita minta berkat kepada Allah Ta'ala. Semua perkara kita minta berkat daripada Allah Ta'ala. Berkat masa, berkat kehidupan, berkat umur, berkat harta, berkat kenderaan, berkat anak isteri. Yakni nak kepada menghala kepada keredaan Allah Ta'ala. Bismillah, akra'u hazal kitab. Bismillah, kita mula baca kitab ni dengan nama Allah Ta'ala. Allah tu baru nama kepada Tuhan. Allah bukan Tuhan, Allah nama kepada Tuhan. Nama lain, Tuhan nama lain. Nah? Nama tu benda lain, Tuhan nama tu benda lain. Nah? Macam mana kita sebut api? Tak panas pun mulut. Sebab api tu sebutan. Yang panas tu api betul-betul. Ya? Isim lain, musamma lain, nama lain, Tuhan nama tu lain. Allah nama kepada Tuhan kita. Tuhan apa dia? Ha, kita belajar. Dirinya tidak sama dengan makhluk. Sifatnya tidak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai. Memiliki sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kamalat, sifat istighna, sifat iftiqar. Itu yang kita belajar dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi dengan nama Allah, kita baca kitab ni dengan nama Tuhan kita. Kalau orang tanya sebab apa kitab syarak mula dengan bismillah, yang pertama ikut Quran. Qala Allahu Ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nak mula baca, baca dengan nama Tuhan. Bismillah. Kemudian kita mengikut kena hadis, tiap-tiap perkara yang tak mula dengan bismillah, pekerjaan itu terpotong, cacat, tak berkat. Nah, maka kita mula dengan bismillah. Bismillah ni ada 5 hukum. Kadang-kadang wajib kata. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tak bismillah dalam sembahyang Fatihah tak sah. Kerana bismillah tu satu ayat daripada Fatihah. Wajib kita sebut bismillah. Terkadangnya sunat. Nak pakai baju bismillah, nak melangkah bismillah. Kepada tempat yang baik, nak makan bismillah, sunat. Terkadangnya harus, tak ada apa-apa, kita pun bismillah juga. Terkadangnya makruh. Buat benda makruh, kita bismillah. Hukumnya makruh. Yang keempat, yang kelima, haram bismillah. Bila nak buat benda haram bismillah, tak boleh haram. Nak berjudi bismillah dulu, tak boleh. Nak minum arak bismillah dulu, haram, tak boleh. Jadi apa hukum kita bismillah nak mengaji ni? Sunat. Bismillah dengan nama Allah. Kita mula baca kitab ni. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Pemurah dengan makna tak gedekut. Kepada orang mukmin pun Allah bagi. Kepada orang yang lawan dia pun Allah bagi dunia ni. Hak kufur hari-hari dengan dia pun dia bagi. Tu murah. Rahman. Dunia ni tak ada nilai di sisi Allah. Tu Allah Ta'ala bagi semua. Kepada hamba dia yang beriman pun Allah bagi. Kepada yang tak beriman pun Allah bagi. Tetapi bagi itu lain-lain cara. Bagi kepada orang beriman di atas nikmat kasih sayang. Dunia ni. Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala bagi apa sahaja dunia ni. Di atas nikmat kasih sayang.
Tetapi bagi kepada orang yang lawan Allah, kafir, munafik, fasik, bagi juga di atas jalan istidrat, bagi untuk ralik. Guna nikmat Allah Ta'ala, guna lupa, makin jauh. Tu Allah Ta'ala bagi dunia kepada orang kafir, munafik dan fasik. Na'uzubillah. Nah, kita minta Allah Ta'ala bagi kepada kita dunia ni di atas jalan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita minta, kita syukur nikmat Allah bagi, Allah Ta'ala tambah. Tambah-tambah tu lah orang panggil berkat. Nah. Ar-Rahimi, yang maha penyayang, sayang kepada hambanya yang mukmin, yang beriman. Itu tujuan kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, supaya sah iman. Apabila iman sah, Allah sayang. Macam mana nak dikatakan sah iman? Dia kena ada tiga syarat. Al-jazmu mutabbiqu lil haqqi an dalilin. Kita kena yakin dengan tiap-tiap perkara yang wajib kita iman. Apa yang kita yakin, yang kedua betul dengan perkara yang sebenar. Dan yang ketiga, kita meyakini teguh berdasarkan kepada dalil yang kita pelajari. Nah, baru kira iman elok. Yakin tak ragu-ragu apa yang kita yakin betul dengan perkara yang sebenar, dan kita tahu dalil untuk meneguhkan pegangan hati kita. Ini kita baca dah hari tu. Cuma kita baru ada kitab, kita baca sekali lagi secara ringkas. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang qala, yang berfirman Allah, innama yakhshallah, bahawa sesungguhnya yang paling takut kepada Allah, min ibadihi, daripada kalangan hambaku, al-ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah, daripada kalangan hambaku, kata Allah, iaitulah golongan ulama. Orang yang takut kepada Allah, orang yang tahu. Orang yang tak tahu, dia tak takut. Contoh macam mana? Budak kecil, umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dia bukan tahu apa. Bahaya elektrik, dia tak tahu. Ni ada satu kes, mak duk charger cas bateri. Anak tu umur 2-3 bulan, mangkak-mangkak, menyulok-menyulok, ambil wayar tu isap. Isap-isap mati. Sebab dia tak tahu. Dia tak takut lah. Tetapi kita yang tahu ni takut. Tu maknanya, orang yang takut, iaitu orang yang tahu. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah daripada kalangan hambaku, iaitu ulama. Ulama mana? Ulama ahli khair. Ulama yang ahli akhirat. Maka ulama ni kita hurai dah hari tu, ada tiga bahagian. Yang pertama, orang panggil syekh taklim. Yang kedua, syekh tarbiyah. Dan yang ketiga, syekh murabbi. Syekh taklim ni, kalau alim semua boleh mengajar. Kadang-kadang dia pun tak buat. Kadang-kadang dia tak dapat. Ini orang panggil taklim. Hanya tahu dan ajar. Yang kedua, syekh tarbiyah. Hak ni dia naik pangkat dia sikit. Dia ajar, dia buat, dan dia ajar orang buat. Ini orang panggil tarbiyah. Syekh tarbiyah. Dia belajar, dia faham, dia buat, dan dia ajar orang buat. Yang ketiga lagi tinggi, namanya Syekh Murabbi. Dia belajar, dia buat, dia ajak orang buat, dan dia menjaga hati dia untuk mengingati Allah, dan dia mendapat tarbiyah daripada gurunya,
dan gurunya mengizin kepadanya untuk mentarbiah orang, dan dia ada satu kelebihan, dapat rezeki kerohanian untuk dia mentarbiah kerohanian orang yang lain. Hati dia hidup dan dia ni berperanan untuk mendidik orang supaya hati orang pun hidup juga. Ini murabbi. Kalau anak murid dia ada penyakit seperti takabur, dia tahu, oh ni penyakit anak murid dia. Maka dia ada suatu latihan dia bagi kepada anak murid dia penawar supaya anak murid dia sembuh daripada penyakit takabur sombong itu. Dia bagi zikir, dia bagi tarbiyah. Ini murabbi namanya. Kalau anak murid dia riak, dia bagi amal cara riak, penawar dia. Kalau anak murid dia tu bersifat dengan hubbud dunia, dia rawat anak murid dia supaya hilang hubbud dunia itu. Ini ibaratnya orang yang sihat memberi penawar kepada orang yang sakit. Ini namanya murabbi. Nak tahu macam mana murabbi? Kita tengok dia, ingat Allah. Tengok dia, ingat Rasulullah. Itu murabbi. Dia tak cakap benda lain, melainkan dia menyedarkan kita untuk sama-sama kita ni pergi kepada keredaan Allah, mendekati Rasulullah dan mengingati akhirat. Hak lain tak bercara. Ini murabbi. Dia nasihat hati kita supaya ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat akhirat. Hak lain jangan galut. Nah. Ini kita berdoa supaya Allah Taala pertemukan kita dengan sesuatu guru yang mana guru ni memang betul-betul memimpin kita kepada jalan keredaan Allah semata-mata. Kona kot lain tak mau. Kita nak straight nak pergi kepada jalan keredaan Allah. Macam mana? Maka ulama-ulama memberi pedoman kepada kita nak dapat guru murabbi. Syarat yang pertama, niat murid itu mesti benar. Niat gua nak, ya Allah, aku nak belajar di atas jalan agamamu, nak kepada keredaanmu semata-mata. Hak lain tak mau. Dia sesuatu kembali kepada niat. Kita nak apa sebenarnya? Kita belajar ni nak apa? Nak syok? Boleh tak? Syok. Ajak kita syok. Gelak-gelak. Lepas tu tak ada apa. Nak apa? Hebat. Allah Ta'ala akan bagi tok guru hebat, ajak kita sampai jadi hebat. Boleh hebatlah. Allah Ta'ala tak boleh juga. Hati kita tak dapat ingat Allah juga. Tetapi sedarlah, kalau kita nak kepada keredaan Allah, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita guru yang membawa kita kepada jalan keredaan Allah. Ini kita perlu niat betul-betul. Ya Allah, aku nak kepada keredaan. Habis. Guru ada tiga martabat. Syekh ta'lim, syekh tarbiyah, syekh murabbi. Ketiga-tiga ni semuanya baik, semuanya elok. Semuanya ada peranan kebajikan mereka. Dan kita tidak boleh merendahkan di antara satu sama lain. Melainkan wajib kita kena beradab kepada mereka. Tetapi yang pentingnya kita kena ada seorang murabbi yang memimpin kita kepada hadrat ilahi. Memimpin kita kepada jalan keredaan Allah. Habis. Macam Tunku Sultan Abdul Hamid kita. Siapa murabbi dia? Syekh Pak Wan Sulaiman. Yang mentalkinkan tarikah Nasyabandi, Khalidi. Itu murabbi dia. Seorang sultan yang memiliki murabbi, mursyid yang membawa dia, yang mendidik hati dia supaya dapat menuju kepada jalan keredaan ilahi. Syekh Pak Wan Sulaiman, rahimahullahu ta'ala.
Dia kasih kepada tok guru dia sampai di makam raja di Langgar, diletakkan guru dia depan sekali. Pertama, barulah Sultan Abdul Hamid nombor 2 kedudukan dia. Barulah kerabat-kerabat yang lain. Dan benda ni bukan setakat dia. Zaman dulu pun macam tu. Dalam makan Langgar, hak belah hak lama tu Syekh Taib. Hak depan tu. Hak belah hak baru ni Syekh Pak Wan Sulaiman. Barulah sultan-sultan yang lain. Itu ada murabi, ada mursyid untuk ajar kita menuju jalan keredaan Allah Ta'ala. Wassalatu wassalam, dan bermula rahmat dan kesejahteraan Allah ala man di atas mereka, man iaitu Nabi kita Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qala, yang bersabda Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu mewarisi pusaka anbiya. Semua ulama kah? Bukan semua. Ulama pewaris Nabi ini iaitu ulama yang mewarisi akhlaknya Nabi. Keimanannya, ketakwaannya, nampak? Adabnya, rahmatnya kepada umat. Al-ulama'u warasatul anbiya, waras yakni mewarisi akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru benar ulama mewarisi pusakanya Nabi. Wa ala alihi ataf kepada man, takdir kalam, wassalatu wassalam ala alihi, bermula rahmat Allah dan kesejahteraan Allah ke atas para keluarganya, keluarga Nabi. Siapa dia keluarga Nabi? Dua. Yang pertama pada makam doa, iaitu kullu mu'min taqiyin. Tiap-tiap mereka yang beriman, yang takut kepada Allah, itu keluarga Nabi pada pihak doa. Ya Allah, turunlah rahmatmu, keselamatanmu kepada keluarga Nabi. Pada makam doa, semua orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga masuk juga kita. Moga-moga Allah Ta'ala bagi juga kepada kita rahmat. Rahmat tu nikmat. Sejahtera, selamat. Dunia akhirat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kepada anak isteri, cucu-cucik kita. Atau alihi pada makam doa. Dan yang kedua pada pihak haram makan zakat. Keturunan darah daging Nabi haram makan zakat. Pasal apa? Kerana mereka itu mulia, sedangkan zakat ini daki-daki kotoran harta. Nabi tak boleh makan zakat. Satu hari Saidina Hasan teriak lapar. Teriak. Saidina Ali keluar, tinggal Siti Fatimah. Saidina Hasan kelaparan, duk teriak, Nabi dukung. Apabila Rasulullah dukung, Rasulullah kata, kalau tidaklah kamu daripada ahlul baikku, nescaya akan aku bagi kurma daripada kurma zakat ni. Tapi tak beraya, tak boleh. Pernah satu hari cucu Nabi makan kurma zakat. Nabi korek buang. Korek dalam mulut cucu. Cucu tu kecil lagi. Kecil-kecil lagi makan. Nabi korek kurma zakat tu. Nabi ajak suruh luah. Nabi ajak cucu dia suruh luah. Itu amanahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betulnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita minta doa, ya Allah, turunlah nikmat-Mu, keselamatan-Mu kepada keluarga Nabi kami. Wa sahbihi, dan seluruh sahabat Nabi kami. Ini pegangan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Syiah, dia sanjung keluarga Nabi, tetapi dia melaknat kepada tiga sahabat Nabi yang besar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, dia laknat. Termasuk isteri Nabi
Siti Aisyah dia melaknat. Na'udzubillah. Ha, kita tengok dalam YouTube, doa menjadi rutin doa mereka. Na'udzubillah. Dia doa ke mana? Al-an Aisyah finnar. La-la ni. Aisyah duduk dalam neraka. Tu doa. Doa apa lagu tu? Kita minta jauh jangan bagi anak keturunan kita, cucu cicit kita berpahaman Syiah. Peganglah pahaman Ahlus Sunnah, yang mana pahaman Ahlus Sunnah ini wajib kita sayang, hormat kepada seluruh keluarga dan sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashhabi kan nujum." Sahabatku seperti bintang di langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa afdhalul qarnu qarni." Sebaik-baik kurun iaitu kurunku. Iman sahabat ni teguh, kukuh, kuat. Ini pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita minta doa, wassalatu wassalam ala man qala al ulama warasatul anbiya. Ya Allah, turunlah rahmat dan kesejahteraan-Mu kepada Rasul kami, yang mana Rasul kami bersabda, ulama itu mewarisi pusakanya anbiya. Ulama yang mewarisi akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama yang mewarisi pusaka Nabi. Takwanya, imannya, ihsannya, takutnya kepada Allah, rahmatnya kepada umat, itu mewarisi akhlaknya Nabi. Wa ala alihi, dan begitu juga ya Allah, turunlah nikmat keselamatan-Mu kepada seluruh keluarga Nabi kami, wa sahbihi, dan kepada seluruh sahabat Nabi kami. Wa man tabi'ahu, dan begitu juga kepada mereka, yakni termasuk kita, moga-moganya. Wa man, yakni moga-moga termasuk kita, dan kepada mereka turunlah nikmat dan keselamatan kepada mereka. Mereka mana? Moga-moga masuk kita. Tabi'ahu ila yaumil jazak. Mereka yang mengikuti perjalanan Rasul, perjalanan keluarga Rasul, perjalanan sahabat Rasul, yakni perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iaitu kita minta, ya Allah, turunlah nikmat dan keselamatan-Mu kepada mereka, yakni kita juga, moga-moganya, yang mengikuti jejak-jejak ajaran daripada ajaran mereka yang terdahulu, ila yaumil jazak, sehinggalah kepada hari pembalasan, kepada hari kiamat. Selagi mana hak duk ikut tu, bagilah nikmat dan keselamatan-Mu kepada mereka. Ini doa berkatnya daripada orang-orang dulu kepada kita. Kita hak tak boleh baik ini. Bukan kita. Berkat doa tok nenek kita dulu ni. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dengan besarnya doa mereka itu, dengan asbabnya doa mereka itu, Allah Ta'ala bagi kita anak cucu mereka ni elok juga. Dulu tok nenek doa kepada kita. Lah ni kita kena doa kepada anak cucu cicit generasi kita ke hadapan tu. Supaya Allah Ta'ala bagi kepada mereka agama, iman, Islam kepada mereka. Ni kita kena doa, ya Allah, bagilah kepada kami ni iman. Begitu juga isteri, suami, cucu, cicit kami iman, makrifah, taat kepada Allah. Tu kita doa. Kita lah ni dapat iman Islam daripada keberkatan mereka yang doa dulu. Maka kita ni kena doa pula kepada anak cucu cicit kita, generasi kita. Jadi kita minta, ya Allah, mereka-mereka yang ikut perjalanan, perjalanan Nabi, perjalanan keluarga dan sahabat Nabi, iaitu perjalanan Ahlus Sunnah, ya Allah, bagilah juga kepada mereka nikmat dan keselamatan kepada mereka. Sampailah selagi mana hak duk ikut tu, sampailah hari kiamat, turunkanlah nikmat dan kesejahteraan kepada mereka semua. Wassalatu wassalam,
dan bermula nikmat dan kesejahteraan Tuhan. Timbul persoalan. Soalan dengan mana? Adakah Nabi ni tak selamat lagi? Kita kena doa kat dia bagi selamat. Jawapannya Nabi selamat dah. Lepas tu pasal apa kita kena minta wassalamu? Turunkanlah keselamatanmu ya Allah kepada Nabi kami. Wassalamu kata ulama, supaya kita minta hati Nabi kita teguh, kuat, kejap dan mantap, tidak takut dan tidak ragu-ragu untuk memberi pertolongan syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Itu faedah dia. Bukan Nabi tak selamat, Nabi selamat dah. Kita minta wassalamu, iaitu minta hati Nabi teguh, kejap, kuat, mantap, tak takut, tak ragu-ragu dah untuk memberi pertolongan kepada kita. Kata almarhum Tok Isaleh Syekh rahimahullah, nak dapat syafaat Nabi ni, dia kena ada dua syarat. Yang pertama, iman elok. Yang kedua, hati jangan munafik, jangan ragu-ragu dengan Nabi. InsyaAllah, iman kita elok, hati kita tak ada ragu-ragu dengan Nabi, InsyaAllah, kita melayakkan diri kita untuk mendapat pertolongan Nabi SAW. Di samping, perbanyakkan salawat ke atas Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hei orang-orang beriman, beriman selawatlah kamu kepada Nabi. Tapi selawat tu lain-lain cara, bukan sama. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, selawat Allah kepada Nabi bagi nikmat. Selawat malaikat kepada Nabi minta Allah Ta'ala jauhkan Nabi daripada kesalahan. Selawat Allah, selawat umat kepada Nabi iaitu doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Contohnya, apa sahaja sirah, apa sahaja lafaz, silakan. Yang penting kita minta Allah Ta'ala memberi rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi kita yang mulia Habibuna Mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, kemudian daripada menyebut alhamdulillah, kemudian daripada menyebut wassalatu wassalam, tak kala adalah saya, yakni almarhum pengarang kita, beberapa tahun mengajar dan bermuzakarah di kampung-kampung di dalam daerah Sik terutamanya dan Baling. Ni cerita sejarah kitab ni mula wujud. Ni cerita sejarah, kita baca laju sikit. Jadi Tok Guru, almarhum Tok Guru cerita, almarhum Tok Guru Haji Bakar Pondok Bandar Hilir cerita, tak kala adalah saya beberapa tahun mengajar dan bermuzakarah di kampung-kampung, terutamanya dalam daerah Sik dan Baling, maka dapatlah saya mengetahui bahawasanya kebanyakan ramainya masyarakat di kampung-kampung tidak mengetahui hendak beramal dan hendak percaya dengan rukun-rukun iman yang enam perkara itu. Jadi Tok Guru ni orang Baling, Tok Haji Bakar ni orang kampung Bongor. Dia mengaji di Pondok Lanai dengan Tok Guru Haji Omar Zuhdi. Tok Guru Haji Omar Zuhdi ni orang Kelantan. Dia mengaji dengan Syekh Osman Penanti. Kemudian dia naik mengaji di Mekah tu dengan Padae, dengan ulama-ulama di Mekah. Di antaranya Padae Tok Guru Haji Syafi'i, Teluk Bagan, Hak Kuat Ilmu Tasawuf tu. Maka Tok Guru Haji Omar Zuhdi ni dia cenderung kepada ilmu kesufian. Di samping ilmu-ilmu yang lain dia alim. Karamah dia, Tok Guru Haji Omar Zuhdi ni, hujan tak pernah basah. Anak murid dia tengok terang-terang. Habis-habis mengajar hujan, dia kilik-kilik kitab ni, turun-turun-turun, pergi rumah dia tak basah sikit pun, baju dia. Ni wali, awliya, daripada kekasih Allah. Pasal apa nama Omar Zuhdi? Kerana dia zuhud sangat. Masa mengaji, duit tak ada.
Duit tak ada. Pernah satu ketika 3 hari dapak tak pasap, tak ada duit. Pernah satu ketika dia duduk Mekah, oleh kerana tak ada duit, buah temikai hak orang tauk tu, dia ambil kutip, dia kikih makan hak yang kulit temikai. Tu namanya Omar Zuhdi. Omar yang zuhud. Tok Guru Haji Omar ni mengaji dengan Tok Guru Haji Omar Zuhdi, itulah di pondok lain. Kemudian mengaji-mengaji sampai alim, buka pondok. Apabila buka pondok, dia mengajak di pondok, mengajak di masjid, mengajak di surau. Sekitar banyaknya di daerah Sik dan Bali. Ini cerita dia. Apabila dia mengajak, dia dapat tahu bahawasanya ramai masyarakat tak tahu cara nak beriman, cara-cara nak beriman dengan rukun iman yang 6. Cara tu tak belajar. Kalau suruh bilang, semua reti bilang 6. Beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, kiamat, qada dan qadar. Kalau tanya sekali lagi, bagaimana cara beriman dengan Allah, banyak tak tahu. Ha, tu dia cerita sejarah kitab ni. Hanya mereka masyarakat mengetahui sekadar pandai membilang sahaja, yakni membilang 6 rukun iman itu. Kalau ditanya mereka berapakah rukun iman, lalu Tok Guru tanya, rukun iman dah berapa? Lantas mereka menjawab, ada 6 perkara. Kalau Tok Guru tanya rukun iman dah berapa? Terus mereka jawab, ada 6. Mana dia? Boleh kira. Yang pertama percaya dengan Allah, kedua percaya dengan malaikat, ketiga percaya dengan rasul, ketiga percaya dengan kitab, kelima percaya dengan hari kiamat, keenam percaya dengan qada dan qadar, baik dan jahat daripada Allah Ta'ala. Ha, kalau Tok Guru tanya kali pertama, rukun iman dah berapa? Semua boleh jawab 6. Kira satu-satu-satu boleh. Tanya sekali lagi. Dan kalaulah ditanya mereka bagaimana hendak percaya dengan Allah, ramai tidak mengetahui. Bagaimana cara beriman dengan malaikat, ramai tidak mengetahui cara dia. Bagaimana beriman dengan segala rasul, ramai tidak mengetahui caranya. Bagaimana beriman dengan kitab, ramai tak tahu. Bagaimana beriman dengan kiamat, bagaimana beriman dengan qada dan qadar, maka mereka itu kebanyakannya tidak mengetahui. Nah, inilah peranan guru-guru untuk menerang. Nah, maka tidak baik. Cara beriman dengan Allah ada cara dia. Cara beriman dengan malaikat ada cara dia. Kalau orang tanya, kitab Kifayatul Mubtadi ni bahas bab apa? Bincang apa? Habak tak ada duk bincang bab lain, hanya fokus kepada perbincangan cara-cara beriman dengan tiap-tiap satu daripada 6 rukun iman itu. Nak mengaji bab lain, buka kitab lain. Kitab ni hanya nak bicara cara-cara beriman dengan tiap-tiap satu daripada 6 rukun iman itu. Diterang secara detail-detail satu persatu di depan nanti, insya-Allah. Beriman dengan Allah macam mana? 2 cara. Lagi akan datanglah. Kita sebut dulu sebagai pengenalan, bagi dengar-dengar dulu. Beriman dengan Allah 2 cara. Yang pertama secara ijmal umum. Macam mana beriman secara umum? Wajib kita beriman Allah itu Tuhan yang benar, memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang amat banyak. Berapa banyak sifat kesempurnaan? Tidak terhingga banyaknya. Wallahu a'lam. Tidak dapat seorang pun mengetahui secara hakikat bilangannya. Cara yang kedua secara tafsir detail. Macam mana wajib kita beriman Allah itu Tuhan dan memiliki sifat kesempurnaan dan tidak ada kekurangan baginya. Apa yang wajib kita pelajari dengan 20 ataupun 13. 20 pendapat Imam Abu Mansur Maturidi, 13 pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Siapa kena belajar 13? Jawapannya, kerana tiap-tiap satu daripada sifat 13 tu ada ayat yang terang dalam Quran. Sifat wujud ada ayat dia, Allahu allazi khalaqas samawati wal jalali wal ikram. Tiap-tiap satu sifat satu ayat.
tiap satu tu ulama pilih 13 ataupun 20. Yang kedua, kerana sifat yang 13 ataupun 20 itu merujuk kepada sifat diri ketuhanan. Apabila kita bincang kepada sifat diri, maka mudah kita ingat. Contoh lagu mana, kita ada kawan sebelah Padang Serai tu, lama tak jumpa, nombor telefon tak ada, apa pun tak ada. Kita pun teringat pi kenduri belah Padang Serai, kita pun cari pi sembahyang di masjid Padang Serai, tanya imam, ada tak kawan saya ni lama saya tak jumpa, namanya Ahmad. Maka tu imam tanya, Ahmad mana? Dia pun habaklah, Ahmad ni pemurah tu imam. Ha, pi. Payah kalau duk abang sifat lagu tu. Apa lagi? Penyayang. Apa lagi? Penyabar. Eh, payah. Nak kenal payah kalau abang lagu tu. Sifat kelakuan. Kita kena abang sifat diri dia. Tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah? Gurih ke gemuk? Badan sedap. Tolak hak gurih. Apa lagi sifat dia? Dia jalan capik tu imam. Oh, Ahmad tu. Tinggi, badan sedap, jalan capik kena. Cepat tak? Cepat. Pasal apa? Sebab kita memberi sifat diri sesuatu. Maka ulama pilih 13 ni kerana sifat diri ketuhanan. Apabila kita yakin inilah sifat ketuhanan, maka sifat yang lain kita beriman. Tuhan kita bersifat dengan Rahman, Rahim, Syakur, Sabur. Kita beriman. Itu cara beriman dengan Allah, dua cara. Yang pertama secara umum, yang kedua secara detail. Wajib kita beriman. Maka untuk kita mengenali Allah, perlu pelajari tiga perkara. Yang pertama, perkara yang wajib bagi diri Allah. Yang kedua, kita meyakini tidak ada kekurangan pada diri Allah. Dan yang ketiga, seluruh perbuatan Allah itu harus sahaja. Nah, maka wajib kita pelajari. Apa itu Tuhan? Tuhan ini Tuhan yang dihajati, yang ditumpang. Semua kita hajat kepada Tuhan. Semua kita tumpang Tuhan. Pasal apa? Allah buat kita, kita duduk bumi Allah, kita hidup Allah buat, kita menyawa Allah bagi bernafas, kita makan makanan hak Allah Ta'ala bagi rezeki, kita minum air hak Allah buat, kita pakai pakaian suburnya bahan bumi hak daripada Allah buat. Ya ayuhan nas, sekalian manusia, ingat, antum kamu semua fukhara ilallah. Kamu semua ni berhajat kepada Allah. Kena sedap. Pijak bumi Allah. Kita ada Allah buat. Kita hidup Allah buat. Kita menyawa Allah bagi menyawa jemang tu Allah. Ingat. Nah. Itu kita kena belajar. Kena Allah Ta'ala. Sifat wajib pada dia apa dia? Bahas satu-satu. Dalil dia. Tu cara kenal Tuhan. Belajar sifat yang wajib bagi Allah. Bincang apakah tujuan dan cara kita kena beriman. Dan apa dalil dia. Kalau tak tahu dalil, bahaya. Kalau tak tahu dalil, bahaya. Allah ada ke tak? Ada kot no. Ada buat kot no. Mana boleh? Afillahi syakun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Afillahi syakun, adakah layak kamu nak syak layak? Kerana kewujudan Allah Ta'ala ni nyata. Nyata mana? Diri kita. Dulu kita tak ada, lepas tu ada. Benda tak ada nak jadi ada ni takkan nak ada sendiri. Tentu Allah buat. Tentu Allah buat. Orang kecil manis kena potong kaki. Kita buat kaki palsu, sama tak hak kaki hak Allah buat? Tak sama.
Boleh tak buat hak macam Allah buat? Tak boleh. Tu maknanya Allah menjadikan. Wajib kena tahu dalil. Kalau tak tahu dalil, berdosa. Kerana perintah Tuhan. Tuhan suruh semayang, aqimus solah, tunai olehmu akan semayang. Kalau tak semayang, berdosa. Kena bertobat. Begitu juga, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu, fa'lam annahu, sesungguhnya la ilaha. Apa sifat Allah Ta'ala? Apa yang ada pada Allah? Apa yang tidak ada pada Allah? Kena belajar. Seperti yang Quran sebut, wajib belajar. Itu cara beriman dengan Allah Ta'ala. Kalau ragu-ragu, bahaya. Bahaya ke mana? Seluruh ibadat tak terpakai. Kalau ragu-ragu. Nak sah semayang, kena sah wuduk. Kalau tak sah wuduk, semayang tak sah. Nak sah ibadat, kena sah iman. Kalau iman tak sah, ragu-ragu, tak sah ibadat. Na'udzubillah. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak sah, tidak diterima ibadah illa melainkan bima'rifatillah, kena kenal Tuhan. Maka keluarnya awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kena mengaji kenal Tuhan. Wa afdalul ulum 'alal itlaq ilmu bihi ma'rifatul qalam. Kalau dak kita mati dalam keadaan tak sempurna agama kita, na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala sempurnakan agama kita, melengkapkan kita dengan iman, Islam dan ihsan. Nah. Kalau ibadah tapi hati ragu-ragu dengan ketuhanan, na'udzubillah, kerana tidak mempelajari dalil-dalilnya, ibadah tak diterima. Takut. Kena belajar betul-betul itu. Min amri rabbi, daripada pekerjaan Tuhanku. Aku pun tak tahu. Tuhan buat kita ni untuk kenal dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka pasti mengenali Tuhannya. Diri kita ni ada benda yang boleh tengok. Badan kita. Ada benda yang tak boleh tengok. Tapi ada roh kita. Allah Ta'ala tak boleh tengok. Tetapi ada. Roh kita ada. Kita tak tahu. Allah ada. Kita tak dapat ketahui. Pasal apa tak sendiri? Kalau nampak Tuhan penuh majlis zahir hari ni. Tak cukup. Sempak kita tak nampak kurang. Stadium sepak bola sebiji ya, 10,000. Pasal apa? Bola hak sepak tu nampak. Allah tak nampak. Kerana apa? Ujian. Alhamdulillah, walaupun tak nampak, Allah Ta'ala bagi iman kepada kita. Allah Ta'ala bagi keyakinan kepada kita. Alhamdulillah. Ala ni'matil iman wal Islam. Allah ada mentadbir urus segala-galanya. Itu dalil kepada kewujudan Allah amat terang dan amat jelas kepada kita. Ruh kita ni bersih. Tu di alam zari Allah Ta'ala sebut, alastu bi rabbikum? Adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala. Bahkan kamu itu Tuhan kami. Semua ruh jawab. Cina ke, India ke, orang putih ke, Melayu ke, mengaku ke ketuhanan Allah Ta'ala di alam zuriat dulu. Mai ke dunia pasal perlawan engkar Tuhan. Pasal ruh bercampur dengan jasad, jasad yang penuh dengan hawa nafsu itu. Maka hawa nafsu itu menjadi benteng, menjadi hijab untuk kita ni mengenali Allah Ta'ala. Maka untuk mengenali Allah, kena kembali kepada ruh. Mana ruh? Iaitu majlis kerohanian. Macam ni. Nak kenal Allah, kena pergi kepada roh balik. Nak kena pergi kepada roh balik. Supaya kita ni dapat kenal ketuhanan. Allah ni wujud yang nyata. Oleh kerana kita tak ingat Allah, kita lupa Allah kerana dihijab oleh hawa nafsu kita. Maka kena ubah daripada hati kita bersifat dengan manusia kepada hati yang bersifat dengan hamba. Baru kenal Tuhan. Baru kita kenal Tuhan.
barulah kita dapat akhlak seperti mana yang diajar oleh Rasul. Pasal kenal Tuhan. Kita duk dengar Rasul ni akhlaknya mulia. Insanul Kamil. Pasal apa mulia? Dia kenal Allah. Pasal apa dia kenal Allah? Dia menjaga hatinya, rohnya, nafsunya supaya tidak lari daripada Allah. Pasal dia kenal Allah betul-betul. Aduh. Ha, kita kena minta doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita makrifah. Makrifah yang khas kepada kita. Makrifah yang tinggi kepada kita. Bukan sahaja tahu Allah ada. Bahkan rasa kewujudan Allah dalam diri kita. Kita yakin Allah takbir aku. Allah mengkendaki sesuatu. Allah mengetahui sesuatu. Allah yang mentakbir uruskan kepada diriku. Hatta harakatina wasakanatina. Gerak diam kita pun dikontrol oleh Tuhan. Ni kita kenal-kenal Tuhan. Kita duk belajar lah ni tauhid fardhu ain. Tauhid asas. Allah ada, mana dalil Quran? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah ada, mana dalil? Adanya alam. Alam dulu tak ada, kemudian baru ada. Kita dulu tak ada, baru ada. Benda yang tak ada nak jadi ada, siapa buat? Allah buat. Ayah dan ibu kita hanyalah asbab. Nabi Adam tak ada mak, tak ada pak. Allah buat daripada tanah. Siti Hawa daripada tulang rusuk Adam yang kiri. Nabi Isa tak ada pak. Allah Ta'ala buat daripada roh angin yang ditiupkan oleh malaikat. Kita ni hanyalah asbab zahirnya ibu bapa. Tetapi bukan ibu bapa yang menjadikan kita, yang menjadikan kita Allah. Pasal apa kata lagu tu? Isteri kita mengandung tak tahu anak apa lagi. Bukan kita buat. Kalau kita buat boleh tentu dah. Aku nak laki-laki. Tak tentu lagi. Bukan kita. Allah yang menjadikan. Tu kena sedar. Nah? Kita kena sedar Allah yang mentadbir mengurus kita. Ha, lagu tu. Maka itu tauhid asas. Kita nak tinggi lagi makrifah kita. Makrifah khasah. Seperti awliya-awliya menghayati keimanan mereka, kemanisan iman yang mereka dapat. Macam mana makrifah khas? Apa yang kita belajar, kita yakin betul kesemuanya. Allah ada iradah, memang Allah yang menentukan. Allah ada khudrah, Allah yang buat kepada sesuatu itu. Maka apabila yakin, timbul akhlak. Redha, syukur, sabar. Akhlak. Oleh kerana kenal Allah, keluarnya akhlak. Sabar kerana ketentuan perbuatan Allah. Syukur kerana perbuatan dan perbuatan dan ketentuan Allah. Redha kerana ketentuan dan perbuatan Allah. Taklah jadi pelik-pelik. Ni mai-mai satu benda pongoh, mengamuk, menyerit. Pasal tak kenal Tuhan. Tak ada akhlak. Nah, orang yang kenal Allah, dia berakhlak. Rasulullah kewafatan anak dia. Tak ada masalah lah fitrah. Sesuatu musibah sedih, itu fitrah. Tetapi redanya, sabarnya, lebih tinggi daripada segala-galanya. Pasal apa? Makrifah. Allah tentu Allah buat. Ini kita minta Allah Ta'ala bagi makrifah, pengenalan kepada kita mengenai ketuhanan. Allah Ta'ala bagi keyakinan kepada kita mengenai ketuhanan. Begitu juga beriman dengan malaikat, dua cara lagi akan datang di hurai. Beriman secara umum, ada pada Allah malaikat yang banyak dijadikan daripada nur, maksum. Mereka itu tidak lelaki, tidak perempuan, dijadikan daripada nur. Kerja mereka taat. Malaikat Allah amat banyak. Berapa banyak? Tidak diketahui bilangan yang tertentu. Wallahu a'lam.
beriman dengan malaikat secara tafsil, secara detail, wajib kita imani 10 ketua-ketua dan tugas-tugasnya kita beriman. Jibril alaihi salam turun wahyu. Mikail alaihi salam turunkan hujan dan rezeki. Israfil alaihi salam tiup sangkakala. Rakiatid mencatat akan amal. Munkar dan nakir menyoal kita di alam barzah. Israel menyambut nyawa. Ridwan menjaga syurga. Malaikat Malik Zabaniyah menjaga neraka. Wajib kita iman tanpa ragu-ragu. Kalau kita beriman adanya jin, sak masuk dalam badan orang nu, sak masuk dalam badan orang ni isteria. Begitu juga adanya malaikat. Tetapi mata kita terhijab, tidak dapat melihat. Kalau Allah Ta'ala buka kasyaf, dapat lihat. Ada orang boleh tengok jin, ada orang yang tak boleh. Ada orang boleh tengok malaikat, kita tak boleh. Kerana terhijab mata kita. Macam mana? Contoh bot depan-depan mata kita ni besar bot. Depi kuih tengah nampak kuih kecil. Kuih tengah kuih kecil, kuih kecil. Bukan bot kecil, kita je nampak kecil bot besar tu. Kuih-kuih jauh-jauh-jauh tak ada. Bukan bot tak ada, kita tak nampak. Malaikat bukan tak ada, ada tetapi kita tak nampak. Begitu juga beriman dengan segala rasul, dua cara. Yang pertama, rasul ni ramai-ramai mana tidak boleh diketahui bilangan secara khusus. Tetapi beriman cara yang kedua, rasul itu lelaki merdeka. Mereka ini diberikan wahyu untuk mereka dan wajib disampaikan kepada umat. Maka yang tafsilnya wajib kita kena ketahui 25 rasul yang tersebut di dalam Al-Quran itu. Kalau orang tanya Adam tu rasul ke tak, kita jawab ya. Lepas dah fardhu ain, sah dah iman. Adam, Idris, Nuh, Saleh semua tu, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kesemua itu mereka itu adalah rasul yang sebenar. Beriman dengan kitab dua cara, ada bagi Allah kitab-kitabnya. Banyak. Banyak mana tidak diketahui bilangannya secara tertentu. Kitab isinya semua benar, semua betul. Tetapi wajib kita beriman dengan secara tafsil. Empat kitab utama, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Yang ada pada kita hari ini, yang wajib kita beramal dengannya, iaitu Al-Quran. Kitab yang lain lagi, betul. Tetapi kita beramal dengan hukum hakam daripada tiga kitab yang lain itu. Kerana apabila datangnya Al-Quran, dimansuhkan akan hukum yang terdahulu. Terbatalnya hukum yang terdahulu yang ada pada kita Quran. Quran ini kita amalkan sampai kiamat. Tak batal lah. Dengan hari kiamat, ada cara dia. Yang pertama, kita beriman cara umum. Adanya kehidupan setelah mati. Bermulanya tempuh daripada alam barzah sampailah diputuskan akan kita sama ada syurga ataupun neraka. Itu beriman secara umum. Beriman secara tafsil, kita beriman mukaddimah kiamat, alam barzah. Di alam barzah tu ada soal muka nakir, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Walaupun orang mati tak ada kubur, tetap diberi nikmat kepada orang yang dapat nikmat, yakni rohnya diberi nikmat. Tetap diazab oleh mereka yang dikena azab walaupun tidak ada kubur. Itu wajib kita beriman. Ada beberapa cerita, di antaranya di Mekah, Profesor Abu Ya Syed Muhammad Alawi pada tahun 2004 dia meninggal dunia. Dalam 4-5 tahun lepas daripada orang ke bumi, digali, dibuka sebab nak dimakla, nak tanam orang lain pula. Apabila dibuka, jenazahnya tak reput walaupun sikit. Ini adanya nikmat disegerakan oleh Allah kepada kekasih dia. Kita yakin. Nampak dengan bukti mata kepala. Tak apa. Abu Ya Syed Muhammad Alawi Al-Makki rahimahullah. Keturunan Nabi.
ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berada di Mekah tak reput jenazah dia. Kita beriman mukadimah kiamat iaitulah alam barzah. Alam barzah adanya soal muka nakir, adanya nikmat kubur, adanya azab bagi mereka yang diazab. Na'udzubillah, kita minta kita ni dapat nikmat. Kita beriman. Beriman dengan hari kiamat ni macam mana? Macam tadi kita sebut, ada dua cara. Iman secara umum akan adanya kehidupan setelah kematian. Bermula daripada alam kematian alam barzah sampai dah alam syar diputuskan hukuman. Kemudian kita beriman dengan kiamat secara detail. Adanya nikmat kubur, azab kubur, soal kubur. Kemudian akan ditiup sangkakala kita akan musnah, ditiup sangkakala kedua kita beriman akan hidup kembali kita daripada kematian. Semuanya akan berhimpun di padang mahsyar. Kemudian kita ni di sana berhajat kepada syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Kemudian kita ni akan dihisap. Pasal apa Allah hisap? Kalau tak hitung pun tak apa dah, Tuhan tahu. Dihisap untuk menyatakan keadilan Tuhan. Untuk menyatakan keadilan Tuhan. Nah, kemudian kita beriman dengan kiamat, kita mempersiapkan kehidupan untuk kita berbekal kepada hari akhirat nanti. Itu cara kita beriman. Itu cara dia. Bukan duk suruh kita dia buat ramalan. Eh, nak kiamat bila, tahun bila, tahun mana. Tak usah duk ramal lah. Kiamat tu pasti berlaku. Tak usah duk lari mana, semua akan binasa. Lari pun tak payah. Duk ramal bila-bila pun tak payah. Cuma kita beriman dengan kiamat, buat persiapan, buat persediaan. Buat persediaan lagu mana? Yang tak buat lagi kewajipan buat. Yang mana kita tinggal tampung bagi sempurna. Yang mana tak elok, perbaik bagi elok. Terutama amal dan hati kita. Nak buat pi ke sana dua. Yang pertama amal soleh, ikhlas kerana Allah. Yang kedua hati yang salim. Hati yang sejahtera. Hati yang sehat. Hati yang tak ada penyakit. Tak ada takabur, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada hubud dunia, tak ada sum'ah. Tak ada dengki, khianat, hasad dan seumpamanya. Perbaik hati. Inilah bekal nak pergi akhirat. Amal kita yang ikhlas tak ada. Amal tak ikhlas tak terima. Lah ni kita beriman dengan kiamat, kita cuba buat amal dengan ikhlas. Kita cuba bagi hati kita ni jadi elok sejahtera. Nah. Ha, kita cuba hati kita ni kita berdoa kepada Allah, jangan bagi hati kita ni ada penyakit. Takabur, sombong, riak menunjuk akan amal, ujub perasaan kata baik. Ha? Hasad kepada orang, buang kesemuanya. Yang ada mintalah hati yang sejahtera, yang bersifat dengan sifat mah mudah, yang bersifat dengan siddiq, yang benar kita ni di dalam agama Allah Ta'ala. Ha, ni cara beriman dengan kiamat. Buat bekal, buat persiapan, perbaik amal, perbaik hati untuk kita pi menuju kepada alam akhirat. Pasal apa nama kiamat? Qama yakumu qiyaman, hari dibangkitkan kembali daripada mati. Hari dibangunkan setelah mati. Buddha pun yakin ada kematian selepas mati. Kita pi pasang. Kita tengok duk jual duit cok, duk jual kereta. Kereta pada retas, buah pada retas, kapal pada retas. Kita tanya buat apa ni? Dia kata nak hantar bagi roh naik. Depa pun percaya ada hidup lepas mati. Kita lagi-lagi kena beriman kerana ini perkhabaran daripada Rasul yang bersifat dengan amin, amanah dan siddiq, benar. Rasul kita tak pernah cakap dusta walaupun sikit. Nah, dia kata dia buat, dia kata dia buat, dia kata dia tarbiyah dia buat. Benar, Rasul kita tidak ada ragu-ragu bagi kita. Adanya kiamat pasti berlaku, kita ni akan dihisap.
Pi ke Mekah tu nak bagi ingat akhirat lah. Bukan duk pi syok saja. Mana? Yang pertama, scan dulu pasport. Blacklist ke tak? Tak blacklist, pas. Kalau blacklist balik. Kalau kita ke sana, iman dulu dicek. Iman lepas, okey. Iman tak lepas, habis. Tu, gambaran pi ke Mekah bukan seronok-seronok. Lepas cek, cek, lepas cek, cek sementara nak naik kapal terbang. Cek tiket, cek pasport, cek tiket, cek pasport. Naik pula. Sampai di Jeddah, sampai di Mina, cek pula. Cek lagi. Cek iman, solat, puasa, zakat, cek nu, cek ni. Ha, lepas, alhamdulillah. Pi ke Mekah, dia ada syekh ni, tribal ni, syekh ni, syekh ni, kumpulan ni, kumpulan ni. Kita bangkit kumpulan mana? Kalau kumpulan mengaji, kumpulan taat, alhamdulillah, di sana pun bangkit puak-puak ahli kebajikan. Kalau kita duduk di dunia dengan puak pasik, bangkit dengan golongan pasik, na'udzubillah. Kita minta kita bangun dengan golongan-golongan yang daripada golongan siddiqin, awliya, ulama, bersama dengan junjungan kita Nabi SAW. Itu kita kena duduk dalam majlis-majlis kerohanian. Majlis mahabbah Rasul, majlis ilmu. Pasal apa? Moga-moga di akhirat kita bangkit dengan perkara yang macam tu. Tu pekeh-pekeh tu, kita kena sedar di akhirat kita macam ni. Hak ni syekh ni, ni syekh ni, ni syekh ni, ni syekh ni. Kita nak duduk di akhirat bersama dengan awliya, siddiqin, salihin, bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di dunia kita kena duduk dalam majlis-majlis kerohanian. Majlis ilmu, majlis selawat, majlis cinta Rasul, kena duduk. Nah. Di dunia gambaran akhirat, cermin akhirat. Kalau dunia macam ni insya-Allah, kalau duduk baik lagu ni insya-Allah akhirat baik. Kita minta baiklah, akhir dengan baik. Ini gambaran kita. Kemudian beriman dengan qada dan qadar. Ini panjang. Apa dia qada? Ketentuan Allah. Apa dia qadar? Perbuatan Allah. Qada ketentuan dengan iradah. Qadar perbuatan dengan khudrah. Wajib beriman dengan qada dan qadar. Mana ayat Quran? Qala Allahu Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Mana? Inna Allah. Inna Allah. Yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah buat apa yang ia kehendak. Allah buat apa yang dia nak. Buat qadar. Tentu qada. Ketentuan Allah qada. Perbuatan Allah qadar. Wajib beriman dengan qada dan qadar. Khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik yang tak baik semuanya daripada Allah. Tetapi ada pada kita ikhtiar dan usaha. Lakum ma kasabtum, bagi kamu apa yang kamu usaha. Kalau kamu usaha baik, Allah Ta'ala balas baik. Kalau usaha baik, wajib baik. Tetapi kita ada pilihan, ikhtiar dan usaha. Lakum ma kasabtum. Maka kata Allah dalam hadis kudusi, ana inna zanna abdi bi. Aku di sisi sengkaan hambaku. Kalau dia nak baik, aku lorong dia kok baik, aku bagi jadi. Kalau dia nak tak elok, aku bagi juga. Tapi ingat, baik dapat balas baik, tak baik dapat balasan tak baik. Ha, itu cara kita beriman. Jangan ikut hawa nafsu. Memang Allah Ta'ala tentu, tapi ikhtiar usaha kita itu. Adanya syariat pada kita, adanya wajib, adanya sunat, adanya makruh, adanya haram, adanya harus. Kita wajib mematuhi syariat Allah. Ada ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha wajib mengikuti garisan agama, garisan syarak. Kemudian ada doa. Sagi duk kata, duk doa apa Tuhan tentu dah. Kena doa. Kerana Allah Ta'ala suruh, udu'uni astajib lakum. Lepas tu kami duk doa lama dah ni. Pasal apa? Tak dapat-dapat pun. Yakinlah bagi kita ahlu sunnah. Wa indana, di sisi kita ahlu sunnah, anna doa-doa itu ayyam fa'u, memberi manfaat. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi lambat.
Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi benda hak kita minta, Tuhan tukar dengan benda lain. Ya Allah, mula haram rezeki, Tuhan tak bagi duit, Tuhan bagi sihat. Ya Allah, murah rezeki, Tuhan tak bagi duit. Kalau bagi duit, barangkali kita ni kufur kepada nikmat Tuhan. Tuhan bagi kita ni boleh main mengaji sedia-sedia. Orang hak ada duit pun tak boleh main kadang-kadang. Alhamdulillah. Wa indana di sisi ahlu sunnah, di sisi kita, anna doa-doa itu ayam fa'u. Memberi faedah. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kat kita di dunia, Tuhan balas kebaikan di akhirat. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kat kita apa yang kita minta, Tuhan bagi kepada anak cucu cicit kita. Itu doa manfaat. Kerana apa? Kerana kita tak tahu ketentuan Allah ini sama ada qada mubram ataupun qada muallaq. Qada mubram putih. Hari ini kita doa, ya Allah, panjanglah umur. Ya Allah, panjang umur. Kena Allah kita mati esok. Tetap mati esok. Tak ubah dah. Ini orang panggil mubram, diputus. Tak diubah dah. Yang kedua, qada muallaq dikaitkan dengan doa. Kalau kita berdoa, ya Allah, berilah keselamatan, ya Allah, berilah, kurniakanlah keselamatan. Takdir Allah, hari ini kita eksiden, na'uzubillah. Minta jauhlah, contohlah. Tapi kalau doa, reta teruk, kita tak ada apa. Tuhan pelihara. Tapi kalau tak doa teruk, itu pentingnya doa. Nah, itu pentingnya doa. Kemudian beriman dengan qada dan qadar, wajib kita ni berakhlak dengan akhlak yang ditetapkan oleh agama kepada kita. Dah Allah Ta'ala tentu kebaikan kepada seseorang. Pasal apa kita nak hasad? Kelebihan dia. Sebab apa kita nak hasad? Jangan. Kelebihan yang Allah Ta'ala buat kepada kita bukan hak kita. Pasal apa kita nak takabur? Kena tawaduk. Jangan takabur. Atau Allah Ta'ala buat kepada kita, Allah Ta'ala tentu. Jangan takabur. Nah, sebab apa nak riak ke orang? Sedangkan Allah yang bagi, Allah yang buat. Sepatutnya kita ni bersyukur kepada Allah. Tak payahlah tunjuk ke orang. Tak payahlah besar diri. Tak payahlah perasaan diri, ananiah, keakuan diri. Semua ni ketentuan dan pemberian Allah. Kelebihanmu, kecantikanmu, kehebatanmu adalah ketentuan dan pemberian Allah. Ini ujian. Apabila beriman dengan qada dan qadar, kita ni wajib berakhlak. Kita beriman dengan qada dan qadar. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat ujian, redha dan sabar. Sebab kita ni hamba, apabila hamba terima sahaja apa yang dibuat oleh Tuhan kita. Kalau dia sakiti kita, yang menyubit, yang menyentuh kita itu adalah kekasih kita, redha. Yang bagi sakit kepada kita Allah, yang bagi ujian kepada kita Allah, redha. Pasal apa? Yang memberi kepada kita ni kekasih kita, Tuhan kita, Tuhan kita, redha. Ha ni, sebut mudah, nak buat tu payah. Redha, sabar. Mai tain jadi kat kita musibah, gelabah. Nah? Redha, sabar. Macam mana redha? Yakin ni ketentuan dan pemberian Allah. Khada Allah, ketentuan Allah kepada kita. Terima. Sabar. Redha dan sabar bukan bererti tak boleh sedih. Sedih tu fitrah. Kayu jatuh atas kepala gedebang. Aduh, Allah. Tak boleh kata aduh ke? Hak tu fitrah. Kena ujian sakit itu fitrah. Tapi redha itu lebih kuat, sabar itu lebih kuat, sehingga terpadam fitrah kesakitan daripada kita itu sakit. Itu iman, itu qada, itu qadar. Ada hak ni senang. Dapat nikmat, syukur tak lupa Tuhan. Dapat ujian, walaupun sedih, tetapi kuatkan hati kita. Ini ketentuan, ini perbuatan. Ada hikmah sebaliknya. Pasal apa Allah uji? Yang pertama nak apa dosa kita.
Yang kedua, nak bagi kita ingat ke dia. Yang ketiga, nak naikkan martabat kita di sisi Allah. Asyaddu bala'an al-anbiya summa amsal. Summa amsal. Yang paling kuat kena ujian, anbiya rasul. Keluarga pulau, masyarakat pulau, kena nu, kena ni. Asyaddu bala'an al-anbiya summa amsal. Summa amsal. Yang paling kuat kena ujian, iaitu golongan anbiya. Kemudian yang kurang pangkat daripadanya, awliya. Siddiqin, solihin, tu semua kena uji. Pasal apa uji? Nak bagi tambah kuat lagi. Nak bagi tambah lagi ingat kepada Allah lagi. Nak bagi tambah berhajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ingat kepada Allah, nak hapus dosa kita, nak naikkan pangkat kita. Itu ujian. Tu orang ada makrifah kenal kepada Allah Taala ni, hidup dia tenang. Syukur alhamdulillah. Kena ujian, sabar, redha. Walaupun kita ni sakit, tetapi kesakitan itu diberi oleh kekasih kita, oleh tuan kita, maka kita terima sebagai ujian untuk kita ni dihapuskan dosa, naikkan martabat di sisinya, maka kita akan jadi kuat dan kuat dan kuat. Ni kena ujian duduk dalam rumah sampai jadi siapa nak gila, mandi tak, makan tak. Masalah bukan untuk difikir, masalah untuk diselesai. Allah bagi itu, kita yakin Allah bagi dan Allah selesai. Selesai. Habislah masalah. Kita pun nak selesailah kuliah pagi ni. Nah. Aduh, pentingnya makrifah, pengenalan kepada Allah. Pentingnya kita mengetahui cara beriman dengan Allah. Pentingnya kita mengetahui cara beriman dengan qada dan qadar. Baru jadi hamba yang betul. Ni orang minta derma, nama apa pakcik ni, makcik ni. Buh hamba Allah dah. Ha? Ingat senang nak jadi hamba Allah Ta'ala. Nah? Ni, kalau nak jadi hamba kena faham ni. Cara beriman dengan Allah, cara beriman dengan qada dan qadar. Kalau tak, duk mengaji saja, buat tak leh. Sabar mengaji. Pak kita dah tukar, pak tak uru lah. Tapi tak leh sabar, duk pongoh juga. Kita parking kereta, orang blok belakang, maki kawan tu sekenap. Tadi mengaji sabar. Ketentuan Allah, perbuatan Allah. Awak tak leh marah? Ha? Marah boleh, tapi jangan lebih had. Abang ada ni, nanti jangan buat lagu ni lah no. Ganggu orang. Takat tu sudah. Ha? Nak buat ke mana Tuhan nak uji kita ni boleh sabar tak macam kita mengaji. Tu ketentuan Allah juga. Ha, tu dia. Maka kena tahu cara beriman dengan qada dan qadar. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kepahaman. Dan dijadikan nur keimanan itu dalam hati. Dan cahaya itu kita bawa. Supaya kita amal dalam kehidupan kita. Supaya kita mendapat akhlak. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kepada kita. Supaya dapat kemanisan iman. Supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maka mereka, kalau ditanya bagaimana cara beriman dengan Allah, malaikat, rasul kita, hari kiamat, qada dan qadar, ramainya mereka tidak mengetahui caranya. Maka tidaklah memadai pada mengesahkan iman dengan qadar tahu membilang rukun-rukun iman itu dengan tidak mengetahui cara-cara percaya. Tak memada, tak cukup nak sah iman kalau tak tahu cara beriman. Tak memada. Dan tidak percaya. Kalau tak percaya lagi tak sah. Na'udzubillah ragu-ragu. Ataupun percaya tetapi tidak betul kepercayaan. Dia keluar tiga masalah. Tiga ni tak boleh. Yang pertama. Dia tak tahu cara nak beriman. Yang kedua dia tak beriman terus. Lagi teruk. Yang ketiga dia beriman. Tapi tak betul macam mana yang perlu diimani.
Ha, tiga-tiga ni tak boleh. Habis. Baik. Ha, tu kita kena tahu cara. Barulah kita jadi kenal dan makrifah, barulah kita ni dapat beramal dengan agama dengan sebenar-benarnya. Samalah dengan orang mengetahui memilah rukun sembahyang dengan tidak mengetahui cara-cara mengerjanya. Orang tanya rukun sembahyang berapa? 13. Apa dia? Fatihah. Fatihah lah ke mana? Dia kata saya tak erti. Jadi ya? Tak jadi. Apa dia lagi? Rokok. Rokok buat macam mana? Dia kata saya tak erti. Jadi ya sembahyang? Tak jadi. Kalau tahu bilang, tak tahu cara, tidak sah. Tidak memadak. Macam orang tahu bilang rukun sembahyang, tapi tak tahu cara nak buat. Tak jadi. Atau tidak mengerjanya, tak sembahyang terus, lagi teruk. Na'udzubillah. Atau mengerjanya sembahyang, tetapi dengan tidak betul cara sembahyangnya. Tiga-tiga ni tak memadai. Yang pertama, tahu bilang, tak tahu cara. Tak jadi. Yang kedua, tak sembahyang terus, na'udzubillah. Yang ketiga, sembahyang, tapi tak betul cara sembahyang. Tiga-tiga ni tak betul. Macam itulah juga, kalau tahu cara, kalau tahu bilang rukun iman, tak tahu cara, tak jadi. Yang kedua, tak percaya terus, ragu-ragu, lagi teruk, na'udzubillah. Yang ketiga, beriman, tapi tak betul. Ketiga-tiga ni tak memadai, tidak memada, tidak cukup untuk mengesahkan iman. Maka tiada sah sembahyangnya. Orang yang tahu bilang rukun sembahyang, tak tahu cara, tak sah sembahyang. Orang yang tak sembahyang lagi teruk, na'udzubillah. Orang yang sembahyang tapi tak betul, tidak sah sembahyang itu. Maka dari sebab inilah dengan taufik, maka daripada sebab dia duk mengajak orang masyarakat, ramai yang tidak tahu cara untuk beriman, tak tahu cara, maka dengan taufik tenaga yang Allah Ta'ala kurnia. Dia ada dua. Tenaga ni dia ada dua jenis. Taufik, tenaga untuk taat. Ni dekat dua jam sila boleh. Setengah orang duduk dalam majlis ilmu 5 minit, dia kata aku penin. Tapi duduk tengok bola 4 jam pun tak apa. Orang yang macam tu tak ada taufik, ada khizlan, na'udzubillah. Apa dia taufik? Kekuatan larat, kekuatan tenaga untuk taat, itu taufik. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taufik. Lawannya khizlan, tenaga untuk kemaksiatan, na'udzubillah. Kita minta jauh. Dengan taufik Allah dan hidayah lorongan tunjukkan daripada Allah yang Maha Termulia Subhanahu Wa Ta'ala, terlintahlah di hati saya, yakni Allah memberi ilham kepada pengarang kitab Tok Guru Haji Abu Bakar almarhum rahimahullah, hendak menyusun, hendak menulis risalah yang kecil ini, dan saya namakan dia akan kitab ini, akan risalah ini, Kifayatul Mubtadi. Dia boh nama kitab dia ni dengan nama kitab Kifayatul Mubtadi. Pasal apa boh nama? Supaya mudah kita ni nak cari. Pi Pustaka Darussalam tanya Ustaz Hadi, ada tak kitab tauhid? Ada lah. Kitab apa? Kitab tauhid lah. Kitab apa? Tauhid. Lagu mana nak beli? Banyak kitab tauhid ni. Ha, namanya Kifayatul Mubtadi yang dikarang oleh Tok Guru Haji Abu Bakar. Si, dia pun ambil hana. Mudah. Ni orang duk panggil kita, wey, abang ada, hey. Botol kicap pun ada nama, Mudim, Cak Kipas. Botol kicap pun ada nama, hang duk panggil aku wey. Lebih-lebih lagi dalam hutan. Tok Guru Saleh kata, pi ke bukit, pi ke hutan, jangan duk kelih wey, jangan. Takut orang lain menyuk, tumpang balik. Takut jin lah tumpang balik. Kena panggil nama. Ahmad, Omar, lagu tu. Maka dia namakan kitab ni Kifayatul Mubtadi. Pada membicarakan, membahaskan, menerangkan cara beramal dan percaya dengan tiap-tiap satu daripada rukun-rukun iman yang 6 perkara itu. Jadi kitab ni hanya membicarakan cara-cara untuk beriman dengan rukun iman sahaja.
walaupun bukanlah saya ini ahlinya. Ini cakapan tawaduk daripada pengarang. Seolah-olah dia kata saya bukan berapa reti karang sangat, buat pilah nak tolong orang. Seolah-olah dia bercakap lagu tu. Merendah diri. Orang rendah diri tak rugi. Allah Ta'ala sayang, manusia sayang. Kalau orang takabur, manusia meluat, Allah marah. Kalau tawaduk, orang pun suka, Allah pun Ta'ala reda. Itu kita kena rendah diri. Kerana akhlak Nabi kita merendah diri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dalam kitab berjanji, syadidal haya'i wa tawadhu', adalah Nabi bersangatan malu dan rendah diri. Mudah-mudahan boleh mengambil manfaat dengan dia, dengan tulisan ini, oleh keluarga-keluarga saya. Anak cucu dia boleh mengaji, jiran-jiran saya, orang duduk tepi-tepi pondok dia boleh mengaji, dan saudara-saudara saya, yakni ikhwan fiddin, saudara pada pihak agama yang baru belajar. Maknanya dia berhajat kepada Allah supaya kitab dia ni boleh diambil manfaat. Ni saham dia. Dia mati tetapi orang duk baca kitab dia, amal terus mengalir masuk ke dalam kubur dia. Ni orang cerdik. Ya'rifa ahwalahu ba'dal maut, fikir keadaan setelah mati, apa aset aku, apa yang aku nak buat untuk bawa kepada akhirat. Ni ulama-ulama dia tulis kitab, dia mati orang baca. Jadi dia harap kitab ni boleh diambil manfaat. Keluarga dia boleh mengaji, orang kampung dia boleh mengaji, lepas tu pula saudara-saudara pada pihak agama boleh ambil manfaat. Ternyata berkatnya kitab ni. Tuan kitab ni mati tahun 2008 lah 2019. Masih lagi orang nak dan baca. Di seluruh tempat orang suka baca kitab Kifayatul Mubtadi. Pasal apa? Mudah bahasa dia. Nah, kalau AJK-AJK masjid, ustaz-ustaz tak main, tak apalah malam ni saya baca pilah, bagi bunyi pilah. Pada duduk sunyi saja, mudah boleh baca. Berkat ziyadatul khair al-ilahi, bertambah kebajikan yang Allah Ta'ala kurnia. Dia meninggal, dia sempat khatam pagi tu, pagi Sabtu, dia sempat khatam kitab ni. Dia baca khatam. Dia baca tiap-tiap minggu, hari Sabtu, hari Sabtu, hari Sabtu, sampai hari lah tu dia dan khatam. Lepas baca kitab, dia pergi kebun, rebah-rebah mati. Dia sempat khatam kitab ni. Rahimahullahu Ta'ala. Empat anak perempuan dia, dia kahwinkan dengan empat tok guru. Semua buka pondok. Tu kebajikan. Dia tinggal kitab, dia tinggal anak soleha, menantu yang soleh. Empat buka pondok. Yang pertama Ustaz Me'eh, jaga pondok dia Bandahir. Yang kedua Ustaz Zamzuri, buka pondok di Baling. Yang ketiga Ustaz Ilyas, buka pondok di Berih Jaya Sik, Batu Lima. Yang keempat Ustaz Zam, buka pondok di belah Kota Kuala Muda. Empat anak dia perempuan dikahwinkan dengan empat tok guru. Kebajikan. Anak-anak dia, menantu dia ada doa kat dia. Tu dia. Ni orang yang memikirkan masa depan akhirat. Kita pun bagi Allah Ta'ala buka mata hati dan bantu kita ke arah untuk kita ni menyediakan aset kepada akhirat. Kepada Allah Ta'ala lah saya berharap, berdoa, berharap keampunan, memohon keampunan dan kemaafan sekiranya ada kesalahan dan kesilapan di dalam tulisan saya ini. Ini sifat hamba, sifat yang berhajat kepada Allah. Kalau ada salah, dia minta Allah Ta'ala ampun. Kalau tulisan dia ni tak kena. Dan saya sepenuh berharap kepada siapa-siapa yang melihat kesalahan atau kesilapan saya dalam tulisan ni, tolong perbetulkan. Kalau ada siapa tengok orang yang reti, orang yang alim, kalau tengok ada kesilapan, tolong perbetul. Ini sifat keterbukaan dia. Tapi dia buka pun, dia buka tak luas, dia katuk balik. Perbetul itu,
tolong perbetulkan, tetapi mengikut kaedah-kaedah ilmu. Jangan duk tegak tak tahuan. Ni tak mengaji bidang tauhid nak tegak ah, jangan. Kena ahli ilmu tauhid baru boleh diperlawakan untuk menegur. Itu pun mengikut kaedah ilmu. Bahai tauhid ahlu sunnah tak leh duk pelaga dengan akidah lain. Ni duk ambil Syiah pula nak bebo sini tak leh eh. Ni kaedahnya ahlu sunnah wal jamaah. Perjalanan Asy'ariyah Maturidi. Kalau ada perjalanan itu tersalah dalam tulisan dia, silakan. Silakan. Dia kena ahli dalam bab perbincangan di dalam lengkong perbincangan ahlu sunnah wal jamaah. Jangan campur. Kalau tak mengaji bidang ni, jangan cuba-cuba sentuh bidang ni. Dia kena bidang masing-masing. Doktor gigi, rawat bab gigi, dia tak boleh sentuh jantung orang, rosak. Doktor jantung, jangan sentuh bab telinga, sebab dia takut rosak. Dia kena ahli-ahli dia. Ni tanya belaka semua jawab. Eh, hebat dia ni. Bukan. Dia ada ahli-ahli dia. Kalau bukan bidang kita, wallahu alam, sila rujuk kepada ahlinya. Nah. Habis. Tolonglah perbetulkan mengikut kaedah-kaedah ilmu. Pasal apa? Dia minta tolong supaya perbetul kan? Kalau ada salah, supaya tidak berpanjangan kesalahan. Nak perbetul lagu mana? Tengok di mana salah, tulis di tepi. Yang betulnya begini, begini, begini. Salahnya kerana begini, begini. Itu baru panggil perbincangan ilmiah. Jangan kata tak betul. Orang tanya tak betul kat mana? Sengap. Ah, kalau lagu tu payah. Ha? Tak betul, tak betul, tak betul. Kok mana tak betul? Sengap. Hak mana hak betul? Sengap. Ah, hak tu orang panggil taksu. Payah kira hak tu orang panggil. Perbincangan ilmiah tak betul sebab apa? Nyatakan. Yang betul yang mana? Ha, nyatakan. Baru orang panggil perbincangan ilmiah. Supaya tidak berpanjangan kesalahan. Dan mudah-mudahan berpanjangan boleh mengambil manfaat dengan dia, dengan risalah ini, tulisan ini. Moga-moga ha, kitab ini berkat, dapat diteruskan kepada generasi anak cucu cicit kita nanti. Khaidim Al-Mukhlis Khaidim bin Markaz At-Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir Syed Kedah Darul Aman. Nama apa pengarang ni? Almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim. Tuan Guru pun dia tak boh. Dia boh nama Haji Abu Bakar saja. Ini akhlak. Nah, ini akhlak. Ini adab. Tarbiah orang-orang dulu. Nah, mengajar adab tawaduk. Dia boh nama Haji Abu Bakar bin Ibrahim. Tu pun mujur buah nama. Ada hak setengah kita tak buah nama. Seperti terjemahan syarah hikam. Tak tahu nama, tak tahu. Lelah kali orang baru tahu. Oh, Tok Pulau Maneh. Tak buah nama. Pasal apa? Yang dicari bukan nama, yang dicari bukan kedudukan, bukan pangkat dan jawatan. Tetapi yang dituntut, ilahi antal maqsudi wa ridhaka matlubi. Hanya keredaan Allah yang dituntut oleh mereka, awliya'illah. Syarah kita ikam hak jawi tu, tak tahu. Lelah kali barulah orang dapat tahu. Sebab tak tulis nama, siapa dia yang tolong buat. Baru orang tahu, oh, Tok Pulau Maneh, Terengganu, rahimahullahu ta'ala. Jadi yang baik semua daripada Allah, segala kekurangan daripada diri saya sendiri, mohon maaf, lebih kurang. InsyaAllah panjang umur, kita sambung balik perbincangan muzakarah kita pada muka surat yang keempat. Kesempurnaan agama. Ada tiga perkara. Nak bagi sempurnanya agama, kena ada tiga ni. Islam, pekah, iman, tauhid, kena mengaji. Ihsan, tasawuf fardu kifayah, wajib kita pelajari. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafabihima min ni'mah raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasula rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.